Ayo nyawis dikit tuh. Kita ke mana deh ya? Kenapa tuh? Halo. Kakak wis ya? Siap. Saya iki ini untuk anak seru. Oke, okay, saya mau ingin tanya-tanya sedikit dulu. Oke, okay, siap. Bisa. Yang saya penasaran itu apa itu? Terkait nama dulu, nama. Oh, nama wis ini. Gimana, Bang? Coba Bang jelaskan dikit dulu. Oke, jadi kalau wis itu sambil dari Sabtu dolop nama itu Wis Khalifa. Wis Khalifa. Tapi saya dapat set satu lagi. Tetap dapat set satu berarti dua. WIZZ. Kalau Bakir itu memang nama-nama keluarga. Oh, nama keluarga. Kalau sendiri nama siapa nama lengkap? Kalau saya nama lengkap itu nama-nama Bugis. Oh, iya. Padahal saya bukan orang Bugis. Luar biasa. Siapa? Nama Andi. Oh, Andi. Oke, okay, baik. Ini saya ingin masyarakat perlu tanya, bisnis siapa begitu? Mungkin nama atau mungkin komunitas atau apa begitu? Mungkin terima kasih sudah jadi penjelasan. Yang berikut, satu lagi, ini terakhir kan? Terima kasih. Kenapa sampai Wis bisa jadi begini? Yang menjadi motivasinya apa? Sampai terkenal sangat dengan lagu-lagunya? Ya ini ya, sekali lagi pas ini gift lah. Pas ini gift maksudnya Tuhan kasih bakat toh. Maksudnya jadi tuh berusaha, maksudnya kerja keras juga toh, tuh kuliah untuk kayak macam untuk di bidang seni musik, pokoknya fokus, terus produktif, pokoknya berusaha saja. Pasti bisa. Kalau ada pujaran itu pasti dapat. Luar biasa. Memang kalau memang tiap waktu untuk kayak begini ya, tetap kayak begini. Tahu kakak tahu? Pasti. Siap. Oke, terus apa itu? Apa? Ngomong-ngomong sudah berapa kali di daerah mana sudah pernah kunjungi saya untuk menyanyi yang diundang gitu. Diundang kan? Diundang. Mungkin sepak terjal sama nyanyi tadi. Pokoknya di paling main di Sorong sih. Di Sorong ya? Di Sorong. Karena saya juga kebetulan daerah, saya tinggal Sorong. Oke, asal tinggalnya di Sorong? Iya. Oh, luar biasa. Di Sorong. Kalau ke Serui ini pertama kali? Kalau Serui satu kali. Jayapura satu kali. Merauke satu kali. Manokwari dua kali. Timike satu kali. Kalau Sorong paling banyak. Sorong paling banyak karena keluarga tuh. Oh, keluarga. Baru teman-teman di sana banyak juga jadi dong panggil. Oke, okay, baik, sip, mantap. Terus setelah tiba di Serui sini lihat situasi di Serui bagaimana dengan kota-kota lain yang Gus selalu jalan-jalan. Perbedaan. Serui dengan kota-kota lain. Pertama tuh mungkin karena yang undang juga ya orang yang pengaruh juga toh. Jadi diajak tuh keluar. Kalau biasanya kan ada yang undang tapi tuh cuma di situ. Maksudnya tuan terakhir keluar kayaknya tau. Jadi ini tuh buat tuan keluar. Pertama tuh orang seru gitu, orang ramah-ramah. Terus ya terkenal juga kayak macam saya kan kuliah mana ada tau. Orang seru yang di tetap teman-teman yang seru di sana juga dong tuh. Baik-baik lah. Terus dia punya pandangan di sini sabur teman-teman. Ini tempat terkenal ini. Ini luar biasa. Katanya ini tempat-tempat yang orang kalau disuruh harus datang ke sini dulu. Iya. Jadi saya juga diajak ke sini dan ini memang luar biasa ini. Ini dia nama bajingan. Asli. Pesan-pesan untuk orang-orang yang seru bagaimana? Pesan-pesan belum tinggalkan seru. Pesan terakhir lah, satu kata. Kamu keluar sampai di mana? Ingat bahwa seru itu kan rumah. Toh? Rindu rumah. Pokoknya rindu rumah. Asik. Oke, terima. Bro, makasih banyak ya. Siap. Baik. Terima kasih.